Selamat siang sahabat tani. Ini siang ini kita berada di mana Pak? Dusun apa? Dusun Kubing. Dusun Kubing. Dusun Kubing, Desa Saparuan Dalam. Saparuan Dalam, Kecamatan Tayan Hulu. Tayan Hulu. Nah, ini bersama Bapak Guru ya, Bapak Heri. Apa kabar Pak? Baik, sehat Pak. Ya. Alhamdulillah. Sehat. Ini Pak sudah menggunakan aplikasi injeksi ya, menggunakan 2.2 tani dari di sini ya. Coba didekatkan. Nah, ini sudah diinjeksi produk 2.2 tani. Ini apa saja Pak Heri, ada perubahannya sebelumnya, sebelum menggunakan 2.2 tani, jangan setelah menggunakan 2.2 tani, apa saja perubahannya Pak? Jadi gini Pak, sebelum menggunakan 2.2 tani ini, buahnya ini kecil, bijinya kecil, kemudian bawahnya buruk, atasnya bagus, busuk bawahnya itu. Setelah satu kali menggunakan aplikasi 2.2 tani ini, ah, lihatlah hasilnya nih. Ya, buahnya bernas ya. Iya, iya Pak. Ini betul berisi gitu ya. Ini sayangnya yang masak itu saya baru ambil ini Pak. Oh, baru panen ya. Baru panennya itu Pak. Oh. Kalau tidak lihat sendiri itu bijinya, itu biji masaknya itu luar biasa. Memang merah benar-benar merah dan bulat. Luar biasa ya Pak ya. Memang perubahannya, memang kalau pakai poin buatan ini memang terasa sekali Pak, perubahannya itu luar biasa Pak. Oh iya. Nah ini Pak Heri ya, selain ini sawit ya, selain sawit Pak Heri juga di belakang sana juga menggunakan untuk apa saja Pak poin buatan ini? Itu untuk kelapa liur juga, kemudian untuk langsat, jeruk. Langsat, jeruk ya. Kemudian gaharu ini Pak. Oh. Pohon gaharu ini bisa anu. Ya, bisa belok ke sana. Ada lubangnya. Ah, ini pohon gaharu ya. Ah, pohon gaharu itu. Ini iya. Pohon gaharu yang di belakang besar itu udah saya lubangi semua aja, Pak. Jadi, ya hasilnya seperti ini, Pak. Oh, hanya mudah-mudahan lah, Pak. Iya. Amin. Karena gaharu ini kan mungkin barulah, Pak, ya, untuk dianukan, Pak. Ya. Kalau misalnya sudah sering-sering, Pak, kemungkinan besar ya hasilnya ini nanti kedepannya lah. Iya. Karena di belakang itu ada yang besar paha itu Pak. Udah juga dikasih poin 2 tani. Udah semuanya Pak. Udah dibor semuanya itu Pak. Ya. Baik, alhamdulillah Pak Heri ya. Semoga dengan menggunakan poin 2 tani ini menambah apa ya, para petani ini sejahtera gitu Pak. Perkapita lah Pak. Iya. Yang paling utama itu Pak. Dan perubahannya itu hampir 75%. 75% ya? Iya. Hasilnya pun begitu Pak. Iya. Hanya jangan sampai putus itu aja Pak. Ya, kalau ya, rutin betul. Kita gunakan, aduh jangankan 75 Pak, 100 pun bisa kejar itu Pak. Wih luar biasa, bisa 100% ya. Iya. Baik, ini sahabat tani, perbincangan singkat kami dengan Pak Heri. Saya ucap terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama Pak. Ya, semoga Pak Heri bisa melanjutkan dan bisa membawa para sahabat tani untuk menggunakan poin 2 tani. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama Pak. Baik, selamat siang, salam poin 2 tani.